Baiklah anak-anakku seluruhnya, hari ini kita akan belajar mengenai posisi objek dalam ruang. Nah, sebelum kita masuk mengenai posisi objek dalam ruang, yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah pengertian dari objek-objek dalam ruang tersebut dan bagaimana posisi antara objek-objek tersebut. Nah, yang kita bicarakan yang pertama adalah pengertian dari objek-objeknya. Pengertiannya. Maaf ya kalau tulisan Bapak agak rusak ini ya. Nah, objek yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini namanya adalah titik. Titik merupakan objek dalam ruang yang hanya ditentukan oleh letaknya. Jadi di mana dia letaknya, ya sudah titik. Nah, titik ini biasanya ini dinyatakan dengan huruf besar. Dinyatakan dengan huruf besar. Nah, huruf besar yang seperti apa? Misalnya begini. Misalnya, katakanlah ada beberapa titik. Katakanlah ada titik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Penamaan dari titik-titik ini biasanya dinyatakan dengan huruf-huruf besar. Misalnya titik A, titik B, C, D, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Misalnya titik K, titik P, titik Q, titik J, titik X, dan segala macam. Nah, titik-titik ini akan dinyatakan dengan nama-nama hurufnya. Jadi titik A, titik B, titik D, titik C, titik E, dan lain-lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi, titik itu tidak mempunyai ukuran panjang dan tidak mempunyai ukuran lebar. Hanya ditentukan oleh letaknya. Objek yang kedua yang kita bahas di sini namanya adalah garis. Garis. Yang disebut dengan garis itu, ya didefinisikan ya harus yang lurus. Nah, harus yang lurus. Jadi misalnya, kalau kita gambarkan sebuah garis, katakanlah begini misalnya. Ini bukan garis dalam matematika. Yang disebut dengan garis itu harus yang begini. Lurus. Ini benar merupakan garis, ini bukan merupakan garis. Lengkungan-lengkungan yang seperti ini akan disebut sebagai kurva dalam matematika. Nah, apa yang dimaksud dengan garis? Garis itu merupakan objek yang ditentukan oleh panjangnya. Jadi ini ditentukan oleh panjangnya. Jadi ada satu hal yang diukur pada garis tersebut, yaitu panjangnya. Makanya garis dikatakan berdimensi satu. Dimensinya ada satu. Nah, selanjutnya, untuk menyatakan garisnya ini ada beberapa macam cara untuk menyatakan garis. Untuk menyatakan garis itu dapat kita nyatakan, yang pertama menyatakan garis itu dengan cara menentukan titik-titiknya, titik ujung dan titik pangkal. Titik pangkal. Maksudnya bagaimana? Kira-kira begini. Misalnya ada sebuah garis, saya katakan garisnya begini. Nah, misalnya garisnya begini, dan lain-lain lah. Nah, misalnya titik ujungnya ini adalah titik A, lalu di sini titik B. Nah, maka garis yang ini dapat kita nyatakan sebagai garis AB atau boleh sebagai garis BA, karena garis tidak mempunyai arah. Jadi misalnya kalau garis yang kedua, misalkan titik-titik ujungnya ini adalah katakanlah titik P dan titik Q, maka garis ini dapat dikatakan sebagai garis PQ atau garis QP. Terserah mau dari mana kita mulai. Jadi misalnya katakanlah KL atau XZ, ini adalah garis XZ atau ZX, boleh terbalik, dan ini garis KL atau LK. Yang mana saja yang kita nyatakan untuk menyatakan garis yang pertama ini, boleh AB, boleh BA, sama juga untuk yang kedua ini. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya garis ini sebenarnya dapat diperpanjang sampai batas tak hingga. Jadi sebenarnya misalnya garis AB yang ini dapat diperpanjang ke arah A, dapat diperpanjang ke arah B sepanjang-panjangnya. Tetapi umumnya itu hanya digambarkan saja, hanya sebagian saja. Nah, sebagian garis tersebut diistilahkan dengan nama segmen garis. Segmen garis atau boleh juga dengan istilah ruas garis. Oke ya?
Nah, yang ketiga yang kita bicarakan di sini adalah mengenai objek yang namanya itu adalah bidang. Bidang istilahnya dalam ruang ini itu harus merupakan bidang yang datar. Kalau di data-data itu kodus-dus, ikonnya tip-tip, personal measurement-nya. Nah, ini ukurannya ada dua. Ukurannya ada dua, yaitu ada panjangnya dan ada lebarnya. Karena memiliki dua ukuran, ada panjangnya dan ada lebarnya, dikatakan meja itu memiliki dimensi dua atau dua dimensi. Nah, biasanya umumnya ini akan dinyatakan dengan huruf kecil di sudut bidangnya. Ini satu cara. Atau boleh cara yang kedua, dinyatakan titik-titik pojoknya. Maksudnya bagaimana? Ya kira-kira begini. Misalnya ada sebuah bidang datar. Kita katakanlah bidang datar ini. Karena ini merupakan bidang datar. Kalau misalnya di sudutnya dikatakan U, maka ini akan kita sebut sebagai bidang U. Nah, misalnya bidangnya lain, katakanlah misalnya itu begini. Sudutnya disebut V, berarti ini adalah bidang V. Nah, kalau di titik-titik pojoknya diberikan huruf-huruf besar, katakanlah misalnya begini. Katakanlah A, B, C, dan D. Maka bidang yang ini akan kita katakan sebagai bidang A, B, C, D. Boleh? A, B, C, D. Dia sekali jalan. Atau boleh juga sebagai bidang B, C, D, A. Boleh? Boleh. Tetapi nggak boleh, misalnya kita katakan sebagai zigzag. Misalnya kalau kita katakan begini. Misalnya A, C, B, D. Berarti kan berapa namanya? Dari A ke C, ke B, baru lanjut lagi ke D. Zigzag. Ini tidak boleh. Jadi penamaannya harus dalam sekali putaran. Atau boleh saja begini. Gini. Berarti bidang ini bisa juga dinyatakan sebagai bidang A, B, C, dan D. Sampai di sini bisa diikuti ya anak-anak kami seluruhnya. Oke, sebagai tambahan tadi kebetulan, sebelum Bapak lupa, ini tadi penamaan garis itu dioleh dengan menggunakan titik ujung dan titik pangkal. Boleh juga begini, boleh juga cara yang kedua dengan langsung dengan huruf kecil saja. Huruf kecil. Itu langsung diberikan nama di samping dari garis. Misalnya garis begini. Mana garis? Misalnya kalau di samping garisnya atau di ujung-ujungnya diberikan G, L, M, atau N. Maka dapat juga kita memberikan nama untuk garis-garis ini sesuai dengan huruf-hurufnya ini. Berarti ini misalnya garis N, garis L, garis M, garis G, dan lain-lain. Paham ya? Itu silap Bapak tadi, lupa saya ya. Nah, oke, selanjutnya setelah kita bicara mengenai pengertian-pengertian dari objek-objek tersebut, yang kita bicarakan selanjutnya adalah mengenai posisi dari objek-objek tersebut dalam ruang. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan di sini, ada beberapa bagian yang harus kita bicarakan. Yang pertama, antara titik dengan garis. Nah, antara titik dengan garis ada dua macam posisinya. Misalnya saya katakan begini, yang pertama, garisnya begini, dengan titiknya juga terletak pada garis itu. Dengan titiknya juga terletak pada garisnya. Misalkan di sini titiknya. Katakanlah ini garis G, baru ini titik A. Ini akan kita katakan sebagai, ini kan kita katakan bahwa titik A terletak pada garis G. Garis G. Kita katakan titik A terletak pada garis G karena memang posisinya ini yang dapat kita perhatikan bahwa posisinya titik A tersebut itu terletak pada garis G-nya. Nah, yang kedua,
itu kalau misalnya garisnya itu dengan titiknya itu tidak saling berhubungan. Katakanlah ini tadi adalah garis G dengan titik A. Perhatikan bahwa antara garis G dengan titik A itu tidak terletak, titik A-nya itu tidak terletak pada garisnya, ada jaraknya. Nah, ini diistilahkan bahwa titik A di luar dari sudah dibelajar ini waktu SMP. Di SMP dapat kita perhatikan ada beberapa hubungan pada garis. Yang pertama, nah selanjutnya itu hubungan antara garis dengan garis. Kalau misalnya antara garis dengan garis, waktu di SMP ini sudah diajari ada 4 hubungan antara garis dengan garis. Nah, misalnya begini. Yang pertama begini. Nah, ini, kayak ini misalnya ke garis G, dan garis L. Ini kan tanda begini. Ini dinyatakan sebagai garis yang sejajar. Sejajar dapat diistilahkan sebagai garis yang diperpanjang sampai kemanapun, berpanjang ke arah kiri, berpotong ke arah kanan, tidak akan berpotong. Nah, ini contohnya garis yang sejajar. Yang kedua adalah garis yang begini. G, katakanlah garis G dan garis L. Perhatikan bahwa antara garis G dan garis L itu mempunyai anggota persekutuan di sini. Ada sebuah titik di mana garis G dan garis L tersebut itu saling berpotongan. Ini diistilahkan sebagai titik potong dari garis G dan garis L. Hubungan garis yang begini, yang seperti ini dikatakan garis yang berpotongan. Yang ketiga adalah garis yang saling berimpit. Garis yang saling berimpit. Garis G, garis L. Ini terjadi jika garis G sekaligus juga merupakan garis L. Jadi antara garis G-nya dan garis L-nya itu saling berimpit. Dalam hal ini kita sudah memperoleh ada 3 hubungan garis. Garis yang ketiga ini tadi kita istilahkan dengan istilah yang berimpit.
paham ya anak-anak seluruhnya ya. Nah, untuk hubungan garis yang keempat, itu harus kita perhatikan dulu gambar dari kubus yang diberikan di sini, yaitu kubus ABCD EFGH. Nah, hubungan yang keempat itu ditandakan dengan garis yang saling bersilangan. Bagaimana garis yang bersilangan? Misalnya perhatikan begini, antara garis AB coba ini AB dengan garis GC yang ini. AB dengan GC. Nah, perhatikan antara AB dengan GC sepertinya ini kan tidak akan berpotongan kan? Walaupun nanti misalnya kita gambarkan mungkin saja berpotongan di sini. Nah, antara jika misalnya garis A diperpanjang ke arah sana, garis B diperpanjang ke sana, garis C tubonotor, garis G tubonogijang, ini tidak akan berpotongan. Inilah contoh dari garis yang bersilangan. Atau misalnya dapat juga kita perhatikan antara garis yang bersilangan, misalnya antara EF, coba perhatikan EF, coba perhatikan misalnya EF, ini EF, EF dengan satu lagi ini, DH ini. Kalau kita perhatikan, kedua garis tersebut juga bersilangan, tidak berpotongan. Walaupun kalau kita perhatikan di sini sepertinya seolah-olah berpotongan. Seolah-olah berpotongan di sopa. Menurut apa rasa sebenarnya mereka tidak berpotongan. Contoh garis yang bersilangan pada gambar ini misalnya adalah antara AB dengan GC atau CG. Dengan baru satu lagi antara EF dengan DH. Paham ya? Untuk yang keempat itu antara garis dengan bidang. Jadi antara garis dengan bidang ini ada tiga macam. Yang pertama, kalau misalnya begini, katakanlah ini sebuah bidang, datarlah ini sekarang ya, rapi pakai rola kalau mau menggambarnya nanti. Terus ada sebuah garis di atasnya. Nah, ini dapat kita bayangkan sebagai meja, ini meja, katakanlah mejanya adalah bidang U dengan garisnya roll. Nah, seluruh garis ini terletak pada bidangnya. Nah, hubungan yang demikian ini kita katakan bahwa ini garis pada bidangnya. Yang selanjutnya, yang kedua, antara bidangnya dengan garisnya itu tidak berpotongan, tetapi di atasnya, kira-kira begini maksudnya. Misalnya ini bidangnya, dan ini garis di atasnya. Kita katakanlah misalnya ini garis bidang U dengan garis G. Kita katakan bahwa garis ini di luar dari bidangnya. Posisinya harus sejajar. Harus saling sejajar. Jadi kalau tidak sejajar, maka akan terbentuk garis yang ketiga. Hubungan yang ketiga, maksud saya. Hubungan yang ketiga itu kira-kira begini. Ini bidangnya. Dan ada sebuah garis yang kalau kita gambarkan kira-kira begini. Nah, ditikam di sini. Ditikam. Dan kalau ini dilanjutkan, kira-kira begini. Ada sebuah titik pada bidangnya itu yang ditembus garisnya. Ini bidang U dengan garis G. Nah, titik persekutuannya yang ini. Ini diistilahkan titik yang ini. Titik tembus. Ini kita istilahkan dengan hubungannya antara garisnya itu menembus bidang. Paham ya untuk yang keempat ya. Untuk yang kelima. Ini hubungan antara bidang dengan bidang. Ini ada beberapa hubungan antara bidang dengan bidang. Yang pertama, sama seperti antara garis dengan garis tadi, kira-kira begini. Ini bidang U, ini bidang V. Jika bidang U sekaligus merupakan bidang V,
kita katakan bahwa antara U dengan P ini kita katakan berimpit. Yang kedua, jika bidangnya itu juga begini. Nah, perhatikan gambarnya. Ini dapat kita katakan bahwa antara bidang, kedua bidang itu, kita katakanlah dulu bidangnya itu adalah bidang U yang mendatar ini dan bidang V yang tidak. Saya hira pakai terang di buku mana. Arun Sada ada satu yang merupakan, yang diistilahkan dengan nama itu garis potong. Garis potong. Nah, hubungan yang demikian kita katakan bahwa bidang itu saling memotong. Saling memotong. Dengan dalam hal ini garis L adalah berimpit, bidang yang berimpit sejajar dan berpotong. Saya berikan contohnya yang ini, misalnya garis yang berimpit misalnya antara AB dengan BA, itu gampang, jadi seharusnya ini nggak ada pertanyaan. Atau misalnya antara CD dengan DC, yang ini. Untuk yang sejajar, misalnya kan gampang saja. Mana yang sejajar? Misalnya antara AB dengan CD. Nih, nilai mana berpotongan. Demikian juga untuk bidang nanti. Oke, bisa dikerjakannya, anak-anak ya.